Nah, selain tadi udah ditanyain soal tontonan, ini ada juga nih mata-mata Medcom. Kita ngelihat Pak Reno nih main game konsol, namanya Nioh 2. Benar nggak sih, Mas? Betul. Nah, apa nih bedanya dengan game konsol yang lain? Bedanya bisa main sampai kapan aja. Dalam arti nggak ada habisnya gitu. Oke. Walaupun ceritanya udah habis, kita selalu bisa level up dan lain-lain. Cuman saya udah baru semalam selesai. Dan kebetulan hari ini tanggal 19 tuh ada game rilis terbaru. Mungkin kalau gamer pasti semua udah tahu namanya The Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2. Yeah, that's I cannot stretch it enough how good the game was in part one. Jadi banyak fans-fans yang udah nunggu part 1 ke part 2 itu udah 7 tahun. Jadi Oke. developnya cukup lama dan juga dari segi karya game dari segi pixel, suara dan lain-lain katanya ini adalah game yang will reach PlayStation 4's maximum potential gitu. Waduh, nih, tapi ini juga jadi trending nih, Mas. Ada sebuah tools baru keluar kemarin yang putih, silver, sophisticated, PS5, dan itu semua orang kayaknya pada pengen. Sempat berantem gak sih sama Inches? Pernah kayak ngapain sih beli-beli buat game lagi? Atau kayak gimana? Enggak sih, enggak ada resistance sama sekali. Malah Dan diajakin kadang main game. juga istri saya suka nonton kalau saya main game. Tuh kan, jadi bukan jadi perdebatan. Jadi akhirnya Enggak malah sih, sama sekali enggak.